kilat. Kilat sambal menyamba di kawasan ini. Ui, kilat. Hello guys, kembali lagi ke channel aku. So, hari ni aku nak make up aku punya hand mix dengan aksesoris rakyat Bahrain guys. Aksesoris yang murah dan dan nampak bergaya. Jom aku bawa korang tengok apa aksesoris yang akan aku pasang. Ini adalah aksesoris yang dah aku kumpul untuk 2-3 minggu ni lah. Antaranya adalah cover untuk orang punya kunci Swiss kunci orang, cover. Ini adalah host untuk orang punya electrical box. Kalau korang perasan ada host yang warna hitam tu, dan aku beli yang ini, so sebagai aksesoris tambahan lah. So ini adalah screw bolt. Thread nombor 10. Yang ini aku nak pasang dekat visor, kunci visor. So aku dah beli lebih, dan nanti kita tengok area mana dia boleh pasang. Ini adalah screw untuk absorber perang fork depan yang di atas tu, ada 4 biji. Tu biasanya memang ada 4 biji. So jenis ni adalah kalau korang nak turunkan fork, nak bagi depan rendah sikit, so korang boleh pakai jenis ni. Sebab jenis ni yang bahagian tengah dia ada kecil sikit dan senang untuk korang untuk naikkan fork, dan korang boleh kunci. Ini adalah reflector. Handmade ada 3 reflector di belakang tu, warna merah tu. 2 bulat di tepi magat belakang, fender belakang lah. Dan satu adalah di atas plate. So aku dah beli. Ini adalah yang putih. So aku beli putih, 2 putih dan 1 4 putih juga. Ini adalah bab lampu brake yang warna merah. Sebab sekarang kan kalau korang tukar casing lampu brake korang pergi ke smoke, lampu tu is warna warm lah, warna kuning-kuning sikit. Then tak cantik lah sebab dia tak merah kan. Then aku beli bulb ini. Bulb ini is LED bulb yang berwarna merah. Then lampu brake korang nanti akan berwarna merah. Yang ini aku beli spare. Yang ini adalah clip untuk body, cover body. Yang ini aku sama thread kasar dan screw thread kasar, dan dia punya clip, nut clip untuk spare juga. Yang ini adalah nut untuk disc brake. Tapi aku salah beli sebab yang ini jenis yang tak ada kembang di atas dia. Kalau untuk NMAX depan belakang dia ada jenis yang kembang. Yang ini adalah untuk supaya untuk motor lain lah, untuk disc brake motor lain. Lepas tu ini adalah air filter daripada KNN untuk MX. Next plan aku adalah nak beli cover air filter yang transparent. So aku beli ni kan, beli dulu lah. Sekarang yang lama dah tak bagus dan aku dah tak pakai, kosong, dan aku just beli dulu untuk pasang. So ini adalah kabel lampu, cermin lampu belakang yang smoke. So aku nak beli dan aku plan nak pasang juga hari ini. Ini adalah cermin belakang, kabel lampu belakang yang smoke. Dan yang ini pun plug and play, kita boleh buka. Dia dah klik, buka dan buka. Sebab itulah aku belikan LED berwarna merah ini untuk matchingkan dengan lampu smart ni. Nanti tengok hasilnya. So
Lastly, barang ni baru sampai tadi. Just tutup-tutup bakal sampai. Ini adalah kosometer, liter meter. Yang ini adalah 2-in-1, iaitu dia ada water temperature dan voltage. So, pakai ini, so korang tak perlu pakai 2 meter. Meter yang berlainan lah. Water temperature 1, voltmeter 1. Yang ini, dia 2-in-1, voltmeter dan water temperature. Dia sekali dengan adapter untuk korang letak thermostat, thermometer, thermosensor. Okay. So itu adalah sebab sedikit aksesoris Mahrain untuk makeup untuk korang. Then jom join aku, saksi aku untuk pasang aksesoris Mahrain. Ini aku cakap kai. Sorry, hari hujan. Hujan lebat sini. So, sekarang dia guna lampu kamera sini. Then, aku tukar dia ke bulb yang berwarna merah lah. Tapi, reflect untuk lampu flat pun akan jadi warna merah lah. So, ini adalah bulb yang warna merah. So, korang boleh tengok lah. Lampu flat ini pun dah jadi warna merah. So, sekarang baru dengam dia akan jadi lampu flat. Sampai yang tadi dia ada warna kuning. Right? Yang kiri dan kanan yang bulat ini, kalau kuning ni, dia pakai skru.
2008. So yang merah ni dia pakai clip. I think kalau korang yang dia pernah buka, dia ada screw satu lah. Kalau korang buka, dia bisa ambil clip. Yang Albino ni sama juga, yang kiri yang kanan dia pakai screw. Tapi yang tengah center dia just pakai double tape. Okay. Yang lama dia pakai thread nombor 8. So yang baru ini dia pakai thread nombor 10. Dan korang besar, besarkan sikit lubang kan. Hey guys, sekarang hujan dan kilat dan guntur juga yang tengah berlawan atas sana. So aku dah pasang screw, gold screw untuk visor. Kamu tengok. Lepas tu aku dah pasang lampu Albino punya detector. So sekarang aku nak pasang air filter ni. So semua benda tadi aku dah pasang, kecuali view yang aku belum pasang. Contoh macam meter, nanti meter aku akan buat satu video macam mana nak pasang, kira macam tutorial lah. Okay. Lepas itu screw disc, yang ni salah beli, tak sesuai. So I think itu je yang barang yang aku belum pasang. Ini adalah body, screw body yang warna gold. Ini adalah semua screw daripada Vino aku dulu. Jadi nanti aku akan cuba pasang lah. Pasang tukar semua screw. Ini screw ini, screw ini akan aku tukar pergi ke color gold. Yang ini aku dah tukar pergi ke titanium. Ini ada 3 screw. So lepas aku tukar semua, nanti aku akan buat video B-roll lah. Okay guys, macam gini guys.